Pemirsa, calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan juga calon Wakil Gubernurnya Putih Guntur Soekarno Putri telah tiba di KPUD Jawa Timur. Kita akan langsung ke Surabaya untuk melihat kondisi terkini di sana. Dan inilah saat-saat penyambutan keduanya, yaitu Saifullah Yusuf dan juga Putih Guntur Soekarno Putri yang baru saja tiba di KPUD Jawa Timur. Mereka disambut oleh ratusan simpatisannya yang sudah memadati KPUD sejak tadi. Tidak ketinggalan pula sejumlah awak media yang turut mengabadikan momen kedatangan dari pasangan kedua yang mendaftar hari ini. Terlihat sejumlah petugas kepolisian turut menjaga dari bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur ini. Seperti diketahui sebelumnya bahwa dipilihnya Putih Guntur Soekarno Putri untuk mengisi kekosongan dari wakil Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul. Pasca bakal calon wakil gubernur sebelumnya, Azwar Anas mengundurkan diri. Monggo, kawan-kawan media, mohon segera menyelesaikan pengambilan gambarnya agar nanti proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur bisa segera kita mulai. Monggo, kawan-kawan media, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing teman-teman media. Kita juga melihat di sini ada Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang juga ikut mengantarkan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Timur untuk mendaftarkan keikutsertaannya dalam kontestasi Pilkada 2018. Monggo kawan-kawan wartawan, kawan-kawan media. Oh, segera menuntaskan pengambilan gambarnya, segera kembali ke tempat yang sudah kita siapkan agar proses pendaftaran bisa segera kita mulai. Bisa terlihat suasana di sana bahwa penuh sesak dari awak media dan juga para simpatisan yang sudah menunggu pasangan calon ini sejak tadi. Sibuk mengabadikan gambar. Dan proses pendaftaran keduanya sudah ditunggu oleh pihak KPUD. Monggo, kawan-kawan wartawan, kawan-kawan media bisa kembali ke tempat masing-masing. Jangan menghalang-halangi meja depan. Kedatangan pasangan calon ini diiringi dengan musik khas Jawa Timuran. Prosesi pendaftaran bisa segera kita mulai. Silakan kembali ke tempat masing-masing yang sudah kita siapkan. Monggo, kawan-kawan wartawan, kawan-kawan media. Dan sejumlah simpatisan dan kader partai juga banyak yang melakukan swafoto di sini. Monggo teman-teman wartawan, teman-teman media bisa mengambil tempat. Area depan bisa disterilkan. Monggo bisa kembali ke tempatnya masing-masing agar proses pendaftaran calon gubernur dan gubernur bisa segera kita mulai. Kepada Bapak Ibu dari tim pendukung yang berada di depan kamera media, mohon bisa duduk agar tidak mengganggu proses peliputan.
sekali lagi Bapak Ibu pendukung yang berada, yang berdiri di depan kamera media bisa duduk agar tidak mengganggu proses penyiaran kegiatan ini ke publik. Terima kasih. Demikian Azwar Anas dengan posisi bakal calon wakil gubernur Jawa Timur sempat bermunculan seperti dikabarkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Kemudian ada Bupati Ponorogo Ipong Muhlisoni, Bupati Ngawi Budi Sulistiono, Putih Guntur Soekarno Putri, Ahmad Basarah, Said Abdullah, dan juga Bambang Dwi Hartono. Kelima nama terakhir adalah kader PDIP, namun akhirnya nama Putih Guntur Soekarno lah yang dipilih oleh Megawati. Lihat pihak KPU sudah mulai bersiap, di mana ada Eko Saspito, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Suasana pendaftaran cenderung cair. Terlihat antusiasme dari para kader dan juga para simpatisan yang mendukung untuk mengantarkan pendaftaran kali ini. Kita akan simak bersama untuk prosesi pendaftaran berikut ini. Sesuai dengan registrasi kita di luar, memang ada beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini terkait dengan proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebelumnya mungkin perlu saya perkenalkan di sini, sebelah kanan saya, paling kanan Ibu Delita Yusinta, kemudian Pak Khairul Anam, kemudian sebelah kiri saya ada Pak Gubernur Cahyo Baskoro, Pak Muhammad Arbayanto, ini yang nanti berkait dengan Ketua Pokja pencalonan, dan saya sendiri Eko Saspito, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Di dalam kesempatan ini juga dihadiri oleh Pak Muhammad Amin, Ketua Bawaslu Jawa Timur, Pak Aang Kunaevi, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga hadir di sini sebagai pimpinan kesekretariatan yang nanti juga akan menjadi tim pemeriksa verifikasi ini, ada Pak Kalima, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga kawan-kawan kita
panitia dan tim pokja penelitian prasyarat calon. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadir kali ini beberapa ketua sekretaris partai politik di Jawa Timur, juga calon-calon, bakal calon Pak Saifullah Yusuf Gusipul, kemudian Pak Budi, ada saya lihat Bu Risma, ada Pak Saifulillah, kawan-kawan yang lain, Pak Halim, Pak Kusnadi, Mas Irwan, dan mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu, ada Pak Arif, Pak Pandi, Pak Supri, okay. Mas Arif PKS, tadi sempat dinang-dindang, okay. Pak Masara, terus kemudian tadi ada Bu Hikmah, ya.